Real Madrid bermain imbang saat bertandang ke markas Sevilla pada pekan ke-10 La Liga. Yang menarik di sini, beberapa pemain Real Madrid terlibat keributan dengan mantan pemainnya, yakni Sergio Ramos. Sevilla sempat unggul terlebih dahulu berkat gol bunuh diri David Alaba di menit ke-74. Tapi Madrid bisa membalasnya. Gol balasan Real Madrid dicetak oleh Carvajal pada menit ke-78. Laga ini sendiri menjadi ajang reuni Real Madrid dengan mantan kapten mereka, Sergio Ramos. Ramos dulu memperkuat Sevilla periode 2004 hingga 2005. Kemudian ia pindah ke Real Madrid pada 2005 hingga 2021. Setelah 2 tahun memperkuat PSG, bek veteran Spanyol itu kembali ke La Liga. Dia tidak kembali ke Real Madrid, melainkan ke Sevilla. Sebelum melawan Real Madrid, Ramos baru 2 kali bermain untuk Sevilla di La Liga musim ini. Dalam 2 laga itu, Ramos mencetak 1 gol bunuh diri yang mengakibatkan Sevilla kalah 0-1 dari Barcelona pada pekan ke-8. Melawan mantan klubnya, Real Madrid, Ramos tampil solid. Dia mencatatkan setidaknya 1 penyelamatan di garis gawang untuk menggagalkan peluang emas Real Madrid. Selain bermain solid, ciri khas Ramos lainnya juga terlihat, yakni ribut dengan pemain lawan. Kali ini, pemain-pemain Madrid merasakan apa yang dulu dirasakan oleh lawan-lawan mereka. Dalam laga ini, Ramos sempat ribut dengan pemain Real Madrid. Salah satunya adalah Antonio Rudiger. Di mana ada Ramos, di situ hampir selalu ada keributan. Ungkapan ini sepertinya cukup tepat.